back lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile guys. Ya jadi ya hari ini kita sudah kedatangan tamu sepertinya ya. Seri A sudah keluar atau belum nih? Semoga sih sudah ya, gue sangat menantikan sekali untuk seri A ini ya, terutama di bagian Vlahovic nih guys ya. Semoga sih mantep lah ya, kita lihat aja, tapi jangan langsung ke acaranya, kita lihat dari sini. Oh udah keluar Bremer, Vlahovic, ya ampun, itu pemain-pemain kesayangan gua coy. Untuk Bremer, Vlahovic, Bremer tuh waktu pertama kali main FC Mobile ya, itu gua demen banget sama dia, parah-parah dan sangat-sangat bagus gitu untuk si Bremer ya. Gua nggak tahu sih sekarang, kita rating lah ya, langsung aja nggak pakai lama ya bro ya. Oke, Bremer 98 anjir, paling tinggi cok. Gila, 102. Wah, anjir, pace-nya 91 cuy. Gila sih menurut gua, monster sih ini. Wow. Pace 91 seorang CB, tinggi 188, lu bayangin aja itu. Gila, lompatan 107 anjir. Gokil sih. Bah, ini udah pasti ya CB 10 seper 10 coy ya. Jadi enggak pakai pertanyaan lagi ya, Bremer the best menurut gua tuh. Oke, Lautaro Martinez. Standar banget Lautaro ini. Enggak gimana-gimana ya. Tapi untuk meta sekarang sih Lautaro ini kepake banget sih coy. Karena ya kalian tahu sendiri ya, striker kayak Lautaro ini lagi bagus-bagusnya untuk meta sekarang. Wah, sundulan 100, lompatan 100. Anjir, lompatan 102. Gila udah kayak CB. Wah, kekuatannya 94, agresi mantep sih cuy. Untuk Lautaro agresinya 97. Mungkin menurut gue dia bisa menangin bola bawah sama bola atas ya, karena agresinya udah terlanjur tinggi banget. Irama kerjanya tinggi sedang, mantap. Wah ini sih untuk ST, kalau untuk lawan yang lain menurut gue masih oke sih. 9/10 sih Lautaro ya. Rafael Leao, ini yang paling diomongkan banyak orang ya. Anjir, PC 106. Menembak 92, gacor cuy. Girim bola 101, fisik 82. Ya, standar untuk fisik. Girim bolanya mantep banget. Kecepatannya oke banget. Oke, kalau untuk cutting inside 9/10. Tapi kalau untuk umpan 7/10 sih cuy. Umpannya jelek banget dia, ini buat cutting insert ke dalam ya. Di Marco, anjir. Nih kartu gak pernah dapet yang bagus ini si Federico Di Marco ya. Padahal menurut gua termasuk LB yang oke banget sih menurut gua ya. LB kan ya posisi, iya. Menurut gua oke banget, tapi kartunya suram-suram coy. Ya, kecepatannya standar. Malah giring bolanya tinggi, buat apaan anjing Di Marco giring bola tinggi cok. Fisik cuma 79, gak nyampe 80. Bertahan juga standar sih. Gue masih 6 lah untuk Di Marco ya, gak terlalu gimana-gimana. Paulo Dybala, ya untuk ukuran CF sih oke ya, tapi agresinya kurang sih untuk CF. CF tuh menurut gue agresi wajib di 70 minimal ya, kalau bagusnya tuh di 80-an agresinya. Tapi ini bahkan di bawah 70 sih. Paulo Dybala menurut gua kurang sih. 6 sih guys kalau untuk CF ya. Masih bagusan CF-CF terdahulu, kecuali kalau kalian pengen offer yang tinggi ya bisa ngambil Dybala, cuma menurut gua enggak terlalu sih. Oke. Kvaratskhelia. Oke ya. Lumayan fisiknya juga bagus, gerakan trek bagus. 9/10 minus menurut gue di pace, karena ya dengan tinggi 183 pace cuma 98 menurut gue kurang. Apalagi kalian di sini bisa lihat ya, irama attack sama defense-nya tuh sedang-sedang. Ini kemungkinan dia bakal ada di tengah terus gitu guys. Jadi gak kurang menurut gue. Untuk gue 7/10 Calhanoglu. Ini kartunya pasti lumayan bagus nih, kayak Modric tapi versi steroid ya. Gila. Kecepatannya naik, kalau Modric kan pace-nya kecil banget. Ya lumayan, 101, giring bolanya 97, kontrolnya 103, masih oke. Fisik juga masih oke sih, 8 menurut gua. Bastoni, ini kalau kalian nyari CB yang all round, Bastoni sih. Ya
defense atas bagus, nggak bisa dibilang jelek. Defense bola bawah juga bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Standar CB kebanyakan, tapi karena dia standar ini bisa masuk ke formasi yang banyak, coy. Jadi kalian bisa pakai CB yang agresif satu buat ngecover Bastoni. Kalian bisa pakai CB yang kuat di duel udara karena biar bisa ngecover si Bastoni juga. Jadi banyak, dia bisa masuk ke banyak formasi sih. Karena kestandarannya itu. Oke, kita bahas dari stat ya. Stat 90-91. Oke, kenceng nih untuk seorang CB. Fisiknya juga lumayan, lompatannya lumayan, coy. 100, tinggi 190 lumayan. Berarti bola atas dia ada peningkatan seharusnya si Bastoni ya. Oke, mantap. Rating 8,5 per 10. Giroud. Untuk striker-striker zaman sekarang, Giroud menurut gua bisa dipakai, tapi nggak wajib kalian pakai juga. Kenapa? Kakinya cuma 3 yang weak-nya, apalagi itu kaki kanan. Terus juga kalau sundulan udah jarang sih yang main sundulan ya, agak susah. Tapi mungkin kalian bisa coba karena si Giroud di tinggi 193. Terus juga fisiknya kuat banget 194 dengan kekuatan 102, menurut gue masih oke. Sundulannya juga bagus, ada trade penyundul kuat juga. Ya kalau menurut gue sih standar ya, mungkin masuk di let's say kalau dibandingin sama ST yang lain ya. Kalau kalian mau yang lincah pakai Martinez, kalau kalian mau sundulan pakai Giroud. Gue masih bisa rating di 8 sih. Hernandez, gila kenceng. Fisik bagus, udah pasti ya. Stamina, wah gacor dah nih si Theo. 10 coy. Rabiot, nah Adrian Rabiot. Bang, Adrian Rabiot CM yang bisa ngebegal juga dan bisa nyundul juga. Ya, Adrian Rabiot kemarin sempat gue pakai yang bagian rifle ya kalau nggak salah ya. Dan itu bagus seperti Milinkovic. Dan ini kemungkinan bakal gue beli juga untuk gantiin si KDB. Nah, nanti untuk tendangan bebas kemungkinan bakal gue kasih ke Milinkovic semua gitu. Ini jadi ini bagus. Menurut gue, kalau kalian mainnya agresif kayak gue ya, butuh yang bisa begal cepet-cepet, pakai Adrian Rabiot 9, tapi kalau kalian nyari yang defense, mungkin dia masih 7, rating gue. Gitu. Adrian Rabiot gue mau. Nah, ini dia yang gue penasaran ya. Dusan Vlahovic ya. Skill, anjir, skill move-nya bintang 3, cok. Kalau Dusan menurut gue skill move bintang 3 nanggung sih. Mendingan ngambil Giroud ya, lebih kuat nyundul. Dusan ini terlalu nanggung. Gue kira kalau bintang 4 mungkin dia masih bisa menyaingi Giroud ya. Jadi kan Giroud gak bisa lane change, sedangkan si Dusan ini bisa. Tapi kalau dia bintang 3, menurut gue mendingan ngambil Giroud sih. Ya memang lebih kencang pace-nya, cuma menurut gue enggak lah ya. Kalian kalau nyari sundulan udah pasti Giroud. Kalau kalian nyari yang cutting insert mau dari seri A, pakai si Lautaro Martinez. Gitu aja sih. Ya, lompatannya bagus, sundulan enggak sih. Jelek. 6. Ah, kecewa gue padahal nunggu banget ini kartunya dia ya. Naikin kayak kakinya kan 54 gitu. Mungkin masih oke lah, masih bisa gue andelin buat nendang kan. Menembaknya 100 soalnya. Pakai 53 cuy. PR. Sommer, anjir, ini mantep sih. Yan Sommer, oke, mantep. Ini pemusisiannya juga mantep. Refleksnya juga oke. Trade-nya, ya tidak ada trade. Oke lah ya, menurut gue bagus. Untuk seorang kiper 9. Gue juga pengen. Oke, Barella gue gak terlalu suka ya. Kenapa? Karena fisiknya kecil, abis itu juga pace-nya juga gak terlalu kenceng. Bahkan lebih kencengan si siapa tadi tuh yang di atas. Mana dia? Nah, si Cahanoglu. Menurut gue Barella kurang sih, jadi 6 lah ya. Osimhen, nah ini pasti banyak yang nanyain juga. Bintang 4, anjir bintang 3 juga. Aduh, 185 lagi. Suram sih guys kalau Osimhen-nya. Mendingan kalian ngambil Giroud tuh paling bener dah. Ini suram cuy. 7. Suram ini Osimhen-nya, sayang banget. Fisiknya seharusnya di 90 ke atas gak sih untuk Victor Osimhen? Kayaknya 88 kurang deh dia. Pellegrini, oke, CM lumayan bagus. Ya, CM gak terlalu bergantung sama gerakan trik juga lah ya. 186 oke. Rate-nya playmaker oke lah. Ini juga oke sih menurut gua. 8. Pulisic bagian RW
101 tidak ada trade. Oke, seorang polisi tidak ada trade ya. Sayang sekali, fisiknya cuma 66, enggak sih guys, 7 menurut gua. Bis itu siapa lagi? Zirke 91, anjir, kagak ada trade. Wah, suram, jangan cuy. Suram menurut gua. CB Bishek enggak sih, 83 udah enggak bisa bersaing cuy, 83 cuy. Suram. Bis itu siapa lagi? Ricardo Calafiori 91. Oke lah ya. Pace-nya untuk seorang LB tinggi lagi. Oke lah ya, oke oke. Masih 8, masih bisa dimaafkan. Ferguson. Seorang CM. Oke, 83 101 99 umpannya oke lah ya. 8 masih oke. Gudmundsson, anjir. Namanya mirip-mirip. Gak sih, agresinya kecil untuk seorang ST. Gak bisa guys, gak bisa dipakai. Agresinya kekecilan. 4 menurut gua. Bang, tega banget ngasih 4. Sumpah, kalau ST di bawah 70 susah guys lu menangin bola. Mau gimana pun ya, agresi itu perlu. Nah, masalahnya kalau lu menangin bolanya susah, gimana lu mau nyetak gol gitu kan? Terakhir, Mkhitaryan. Sayang banget kenapa 87 atau 90 itu dikasih si Mkhitaryan. Mungkin karena umur kali ya, udah usia 35. Oke, masih oke. Masih gua kasih rating 8, ngambil ungu sih gacor sih guys nih. Nah, tuh banyak kan yang ngambil merah, bahkan ungu juga banyak. Gacor ini. Benacer. Ya, mendingan ngambil Mkhitaryan. Berardi. Enggak. Skip. Lorenzo biasa bagus ya. Lorenzo bagus, 8 cuy. Ya, jadi segitu ya guys ya, udah gua ratingin. Oh iya, untuk itunya kita belum lihat untuk icon-nya ya, coy. Ntar dulu, kita lihat icon yang baru dulu. Maldini udah pasti 10 dong, enggak mungkin jelek kan. Ya. Fisiknya doang cuma bertahan gede banget anjing, 106. Wah, gila, hampir mentok tuh bertahannya. Gacor banget itu. Abis itu siapa lagi? Vieira, Daglish, Petit, Del Piero. Aduh, Del Piero CAM ya, turn ST nih. Harus beli merah untuk ST, anjir, mahal juga. Del Piero menurut gua kalau kalian suka sih pakai, tapi kalau kalian gak suka jangan, karena fisiknya kecil banget. Mendingan kalian ngambil kayak Bruno sih, kalau menurut gua. Rating ya, bentar lu, rating Maldini 9 per 10 lah, karena fisiknya kecil. Del Piero 8,5 per 10. Siapa lagi? Udah ya, Liga Italia itu doang ya yang keluar ya. Ya, jadi itu doang sih guys yang keluar. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini ya, kita rating. Nanti mungkin gue bakal beli beberapa pemain untuk gue review. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye-bye guys.